بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي توضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لملكه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amadda nabi barakatihi wa asrarihi fit taraini. amin babu adabil wudu'i bab nerangkeun mang pirang-pirang tata cara sopan santuna wudu' Kh almrodu anu dipikahar Bil adabi kallayan tata krama atan nabi sopan santun hunna dinayi tempat almalu batu anu di mumimilu makaka mencakup naon ia adab almangdu bata Alngdu batu anu disunatatkanwal wajibwal wajib batu jeung anu wajib Kama afadahu syekhuna Abdul Hamid faida faraghta minal istinjai fala tatruk as-siwaka Faiza farauta mangka nalika selesai anjeun minal istinjai tina istinja fala tatruk mangka ulah sekali kali ninggalkeun anjeun as-siwaka kana siwak Tanapi sikat gigi wanwi jeng niat anjeun bisiwaki kalayan siwak as-sunnata kana kesunatan wa lohirol fami jengah bersnyuci mulut likiro atil Qurani piken maca Quran. Wazikrillahi jeng zikir Allah fi solati dina sholat kamatan wi niat anjen bil jimai kalayan jima husulan nasli karena hasilna keturunan. Bismillahirrahmanirrahim para sekalian Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh hafizhukumullah warakum Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan rutinitas kajian kitab Muraqil Ubudiyah yakni pada pagi hari ini kita memasuki bab tata Krama atau sopan santunnya orang berwudu ya kalau kemarin kita menjelaskan tentang sopan santun tata cara orang yang ada di dalam kamar mandi atau WC toilet ya. Sekarang kita mem memasuki pada bab menerangkan setelah di toilet bagaimana caranya, maka kita memasuki tata cara kita berwudu atau adab-adabnya, sopan santunnya orang berwudu ya. Artinya di sini tamilu al-mandubata wal wajibata mencakup sesuatu yang sunnah dan sesuatu yang wa wajib. Jadi nanti dalam kita itu bertoharoh ada berbagai macam tata cara yang berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak ini berarti sesuatu kebiasaan yang baik yang tertanam di dalam hati. Nah, ini namanya akhlak. Jadi sifatun ghorizatun, sifat yang tertancap di dalam hati. Jadi akhlak itu tidak diada-ada, tapi akhlak itu memang sudah tertancap di dalam hati dan itu munculnya di mana Sa? di mana saja ya maka bagi kita contoh saja ketika kita mengenakan pakaian ya terutama ada bagi ibu-ibu atau pemudi itu tata cara pakaian di rumah maupun di lu di luar Bahkan ibu-ibu itu pun ada tata cara berpakaian di rumah walaupun di hadapan suami atau di hadapan anak ya. Itu kembalinya kepada apa? Akhlak, kembali kepada ah? akhlak walaupun di dalam rum? rumah. Karena akhlak itu namanya sifatun gharizah, sifat yang tertancap dalam hati. Jadi ah. tidak bisa diakal, tidak bisa di, di, diada-adakan ya. Maka di sini dimaksud tentang masalah wudhu. Faida farog minal istinjai pertama falatat trukis siwaka. Kalau kita habis istinja, istinja itu toharoh bebersih tina dari menghilangkan hadas-hadas baik kecil maupun bes, besar. Maka jangan sekali-kali meninggalkan siwak. Apa itu siwak? Siwak itu sikat gigi. Nah, kalau zaman sekarang sikat gigi. Kalau zaman kanjeng Nabi namanya siwak. Siwak sangat disunahkan ketika menggunakan kayu arok. Kayu arok itu kayu yang memang khusus. Sebenarnya kayu arok itu disunahkan sekali kayunya yang masih basah. Karena di situ mengandung getah. Getah itulah yang akan menguatkan gigi. Nah, maka itu namanya si siwak, kalau di, di kita namanya susur. Ya. Maka Kanjeng Nabi itu bahkan setiap berwudu itu memakai si siwak. Ya. Ya kalau kita pakai sikat gigi tapi sikat gigi itu kan beda kalau secara use penggunaannya, ya. Kalau siwak kan bisa lang langsung kalau sikat gigi sekarang harus pakai pasta, kalau pakai pasta ada busanya nggak mudah lamun ayah ngabudah biasa nama sok repot gitu loh ya maka bagus nama tetap pakai si, siwak saja nah siwak itu sangat disunahkan asyaddu istighbaban fi tati akhwal siwak sangat disanjurkan dalam tiga hal sangat asyaddu istighbab itu artinya apa sangat disunahkan ketiga apa dan ingdal kaimi minan naom Ketika bangun tidur itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Ya biasanya kalau kita yang sikat gigi pakai pasta itu yang bangun tit, tidur nanti ketika mau sholatnya cukup pakai si, siwak ya. Sebab kalau dua rokaat dengan siwak itu pahalanya lebih hebat dalam riwayat dalam kitab tafsir eh, tafsirnya Bulughul ya ada Subuh Salam Syarah di sana diterangkan bahwa rokatan ibis siwakin afdolumin sabai narokatan bigoi disiwak ya dua rokaat dengan bersiwak dengan sikat gigi sebelumnya ketika wudhu ya atau dua rokaat bersiwak ketika mau sholat itu pahalanya apa lebih hebat daripada berapa min 70 rokaatan bigoi disiwak tujuh puluh rokaat tanpa siwak tuh Dua rokaat dengan menggunakan siwak pahalanya lebih hebat daripada 70 rokaat dengan tanpa siwak. Maka kayu arok itu sangat penting. Ya, kayu arok itu namanya kayu arok ya. Dan bagusnya itu yang masih bas, basah ya. Biasanya kalau bapak-bapak dapat ibu dapat dapat oleh-oleh dari jamaah umroh atau jamaah haji itu biasanya siwaknya gede-gede terus kulitnya masih bas, bahasa Sebab ternyata ada seorang meneliti bahwa kayu arok itu mengandung getah. Yang getahnya itu bisa untuk menguatkan gusi dan gigi. Bahkan mengandung antiseptik. Nah, makanya sesuatu yang dianjurkan Islam itu pasti ada manfaat. Ada manfaatnya. Dan sesuatu yang dilarang oleh Islam pasti ada madorot. Ada madorotnya. Nah, ini, ini penting. Ya. Maka Kenapa setelah istinja itu jangan meninggalkan siwak atau sikat gigi? Karena memang mulut kita itu banyak sekali kotoran-kotoran. Bahkan ketika kita itu tadi asyaddu istighbaban sangat disunahkan itu ketika bangun tidur. Karena apa? Lita fami min Karena terlalu lama diam. Nah, apalagi kalau bapak dan ibu tidur, tidurnya sudah terlentang atau miring itu namanya ma'iddah. Kotoran yang dalam perut itu liurnya itu naik ke atas. Maka begini ibu bapak. Kalau bapak ngantuk begini duduk. Kemudian mulutnya itu mengalir bengawan solonya. ya Ngalir walungan anak. Lamun sepanjang duduknya begini tidak najis. Tapi kalau sudah tertidur sampai miring. Sampai tertelungkup Apalagi sampai jungkir balik tidurnya. Maka apa? Maka liurnya itu sudah najis. Karena beda hukum fikihnya. Lamun liur sambil. Ya kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu ngiler. Ya, ngiler itu ya. Kalau duduknya begini netes. Itu na, itu gak najis. Itu suci. Karena min, min, apa, min Dari mulut. Ya, jadi apa? cavity kalau dalam bahasa Inggrisnya rongga mulut. Tapi kalau sudah miring tidur itu namanya sudah dari ma'idah. Ma'idah itu sudah saluran ini sudah keluar. Ya. Dan baunya pun beda, lebih harum daripada yang tidurnya begini itu. Ya. Nah, ini para sekalian, itu asaddu ikhtiba istihbaban ingdal qa'imi minal minan naum. Ya. Yang kedua, ya. Wabak da'aklil basoli. Ya. Setelah memakan makanan yang bau aromanya menyengat. Kal basoli seperti Bawang bodas, bawang berem. Wal jengkoli, wal petoi. Nah itu. Maka itu dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk apa? Bersikat gigi. Bersikat gigi. Hmm. Karena itu du'is Istihbaban sangat dianjur dianjurkan nah ini ya dan begini kemarin saya sampaikan mohon maaf bapak bapak ibu ibu kalau sudah merasa habis makan jengkol wal petai maka kalau bab babaknya itu ya jangan di area umum masjid karena apa karena yang namanya makruh itu membuat orang lain tidak suk tidak suka ya Coba jengkol peteina mengena enak, tapi kalau sudah aromanya di WC jadi nggak enak. Karena apa? Asosiasinya bukan karena jengkol jeng peteidei, tapi karena apa? Karena kotorannya. Nah, bikin makro itu tidak boleh. Maka ya kalau merasa habis buang air apa makan yang berbau itu ya pakainya WC pribadi saja atau pakai WC umum anumayar da WC umum malah jang terjang solat mayar dua ribu uang kembalian kiih wedui, ya mayar dua ribu pulangan mayar du, lima re lima ribu taya kembalian kumaha kiih doi we, ya di pulangan, ya. Nah ini jadi asyadu istighbaban ketika bangun tidur wa ingdas solati dan ketika mau sol solat itu sangat disunahkan. Nah Pak Ustad, saya lupa nggak bawa kayu arok. Bagaimana Pak Ustad? Ulama boleh menganjurkan itu pakai sesuatu yang kasar, tapi dalam kain kita. Makanya saya pernah melihat para ulama itu yang mulutnya sih sudah sikat gigi ketika mau sholat gini. Ya pakai, pakai ini. Ada niat nggak nggak Pak Ustad untuk kita itu sikat gigi atau siwak ada. Nawaitul istiaka sunnatan lillahi. Ulangi pak. Niat siwakan. Nawaitul istiaka sunnatan lillahi. Ulangi pak. Nawaitul istiaka sunnatan lillahi ta'ala. itu niat niat siwakan atau niat sikat gigi. Pak Ustadz saya mah gak tahu artinya cukup dalam hati niat. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah ya jadi jadi memang ya jangan cuman sikat gigi saja makanya dalam kitab Taklimul Mutalim ada amaliyah akhirat yang menjadi amaliyah dunia dan ada amaliyah dunia yang menjadi amaliyah akhirat karena apa karena nih, niat coba bapak ibu kalau niat tidur siang atau tidur koilulah jam 11, nepika jam 12 sebelum sholat duhur. Atau mungkin tidurnya ba'da duhur dari jam setengah satu sampai jam setengah tiga misalkan. Tapi niatnya supaya ke malam itu bisa bangun tahajud. Tahajudnya lama, maka walaupun tidur itu nilainya tidur tapi dinilai menjadi iba, ibadah. ibadah. Karena apa? nih niat. Maka banyak orang yang sikat gigi tidak niat. Ya cuma dapat amaliyah dunia saja. Maka dari sekarang diniati. Nawaitul istiaka sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Dalam terjemahnya saya niat gosok gigi, niat siwakan sunnah karena Allah. karena Allah. Nah nanti kalau sudah Bapak berdiri begini ketika mau sholat. Ya, ketika mau sholat ibu-ibu ada bawa kantong misalkan di ini tuh gunanya kenapa ada kantong sebelah kiri itu dulu mah makanya kalau di masjid itu kalau bapak sudah misalkan banyak sekali ludahnya kalau ludah itu nggak najis ludah sendiri nggak najis tapi kalau yang nukhomah beda pak Al-busok beda dengan anukhomah kalau albusok ludah biasa tapi kalau anukhomah itu dahak yang kental warnanya warna-warni seperti pelangi ya. Kalau nukhomah itu najis. Nukhomah itu dahak. Tapi kalau albusok tidak najis. Sebab kalau busok itu cuma dari sini mulut. Diem tiba-tiba banyak liurnya dibuang. Kalau nyipret ke orang itu nggak najis. ya. Tapi kalau kita menganggapnya najis. Ada ungkapan dalam kitab fikih mengatakan. Kullu mustaqdirin najizun. Setiap yang menjijikan itu nad, najis. Maka kalau ludah orang lain karena dianggapnya jijik ya kita najis pasti ganti baju gitu kan. Ya, tapi kalau ludah sendiri nggak masalah, maka saku di sebelah kiri ini itu punya sejarah. Sejarahnya apa? Kalau ter terlalu banyak ludah dikantongin. Itu sebenarnya begitu. Tapi apakah ada sekarang begitu? Kapel, apalagi nempel ke karpet yang mahal ini. Jatuh, apalagi wah, huh, itu nggak boleh karena apa? Kalau sudah nukhomah itu hukumnya najis karena nukhomah itu dahak, dahak yang warnanya rada hejo-hejo gitu. Ya. Apalagi bagi para perokok biasanya dahaknya semu hitam. Coklat. Ya. Itu karena banyak mengandung ya itu nikotinnya, nikotinnya ikut ke bawah ya. Nah ini para sekalian, jadi adabnya itu kalau habis istinja, ya sebelum apa baru siwa siwakan wanwi bis siwaki asunnata watadhiron fami likiro atil Quran wa fis fisolah nah diniati karena mau baca Quran mau zikir, tidak di dalam sol solat contoh sekarang bulan apa pak bulan Maul Maulud Maulid atau Rabiul awal Bapak dan Ibu mau baca solawat sunnah juga siwak siwakan. Setelah itu baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Itu baca sholawat dengan siwa siwakan karena mau membaca sholawat Loh kalau kita itu lihat keterangan kita baca sholawat di sini itu kanjeng Nabi itu diwaka, apa? Dibawakan apa Allah mewakilkan malaikat yang membawakan sholawat kita itu untuk sampai ke kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi langsung menjawabnya. Oh, makanya sunnah kalau kita mau baca sholawat Nabi itu pakai sesengitan. Ya. make wangi wangi wangian makanya kalau ibu-ibu bapak-bapak marhaba biasanya anu mawa orok tadi kan nanti baru nyemprotkan minyak parfum atau nabi pakai minyak yang itu itu bukan 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 apa supaya baunya wangi ya karena kumpulnya banyak orang itu aroma tubuhnya beda-beda. Kalau misalkan tidak pakai wawangian maka menggang, mengganggu, mengganggu itu hukumnya mak makru makru dihilangkan. Pakainya apa wawangi, wawangian. Nah. Terus kalau mau baca Quran, mau sholat karena sebaik-baiknya zikir itu di dalam shol, zikri fis sholat. Sebaik-baiknya zikir di dalam sholat, ya. Makanya bapak dan ibu sekalian kalau sholat lenyepan maknanya. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum cari terjemahnya. Jangan sudah umur 70 tahun sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum gak ngerti artinya. Ya. Hari 70 tahun kali itu kamana wae tanda pernah ngaji. Kan gitu lenyepan Jadi nanti kalau kita minimal tahu terjemahnya sholat Sholat tujuh menit lima menit itu sholat yang sangat berarti karena apa? Mendalami maknanya. Tapi kalau nggak ngerti maknanya ya wes-wes-wes. Ya wes, ya wes. Sholatnya bablas, ya. Cuman sekedar kebiasa, kebiasaan. Nah, Nanti bapak dan ibu yang belum tahu terjemah sholat, cepet cari terjemah sholat. Itu pas sholatan itu ya Rarakatan sholat ngantuk dua belas ribu lima ratus lebih murah daripada bakso semangkok, ya masa nggak kuat beli buku segitu ya yang mau pakai terjemah yang mau bahasa Arabnya silakan ya jangan kalau anak mau beli HP dibeliin yang 3 juta ke atas anak pengen motor dibeliin motor tapi anaknya nggak bunyi sholat itu dibiarin ya, ini kan ya bayar madrasah cuma lima ribu dibilangnya apa mahal mahal banget bayarnya ya kalau beli Quran ya nggak sampai beli Quran nggak ku nggak kuat atau beli pas sholatan <tuh> Kamatan wibil jima'i khusulan nasli. Seperti kita itu niat ketika mau jima itu niatkan selalu khusulan nasli ingin mendapatkan keturunan supaya keturunan soleh 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 hal itu ya betul gitu fa innahu mangka nasiwak eta mutahhiratun eta mutahhiratun luwi mensucikan lil fammi kana mul mulut karena siwak itu lebih mensucikan mul Mulut terutama begini Pak, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf, organ-organ eh, mulutnya itu yang apa? Yang giginya itu carang. Itu banyak sekali kotoran-kotoran makanan yang ketika habis makan itu menempel dan itu dikhawatirkan ketika sholat tertelan. Karena dalam kita fikih mah, kalau kita lagi sholat, ayah kotoran makanan yang nyelap di nagigi sedikit tapi masih meras dirasa oleh lidah ketika lagi sholat ditelan maka sholatnya batal karena itu dihukumi maaf, makan ya dan hukumnya ludah yang terlalu banyak pun terlalu banyaknya bagaimana kadar sedikitnya sedikit bagaimana ada ludah yang ditelan menjadi batal ada yang ludah ditelan tidak batal tergantung kadar ludahnya nah itu pun dibagi Tuh. maka ini penting para sekalian jadi siwak itu biasanya sebelum wudhu itu bersiwak dulu ya sebelum wudhu bersiwak, bersiwak karena kanjeng nabi itu ada sahabat yang selalu membawakan siwaknya beliau ya kalau kanjeng nabi mau wudhu dibawakan ya dalam sholat sholat tertentu itu sahabat ada yang membawakan ya. Bifatil mimi wa kasriha ay alatun ay a tangzif tatanau tanazufahu Minar al -karihah. Jadi minimalnya kalau habis bersiwak atau sikat gigi itu akan menghilangkan roihah al karihah, bau mulut yang tidak enak. Ya, roihah al karihah itu bau mulut yang tidak enak. Ya. Makanya ini penting. Ya. Penting sekali ketika kita terus ada tujuh manfaat siwak diantaranya adalah orang yang rajin bersiwak itu mengurangi balgom. Tahu balgom? Balgom itu tadi nukhomah dahak yang ada di nantinya akan masuk ke ke, da, ke dalam. Ya. Makanya ini bagus bagi para takfid takfid ya. ya. Kalau imam-imam kita alhamdulillah kan semuanya al hafid ya. Itu pasti makannya terjaga karena kebanyakan kiroah nasional itu ya. Ya kalau pangersa tadi itu kan kiroah ya ahli korek nasional ya. Jadi ya pasti makannya dijaga, dijaga ya sehingga apa suaranya tetap bagus dan di antaranya juga menjaga menjaga si siwak nawaitul nah, istiaka sunnatan lil lillahi taala lalu fungsinya siwak wa mardotul akan mendapatkan lebih mendatangkan ridho Allah tuh orang yang sering membersihkan mulut itu gampang mendatangkan ridha ridho Allah, ridu Allah. Jadi ternyata luar biasa manfaatnya. Wa muskhitatun syaiton. dan setan itu sangat benci pada orang yang senang siwakan. Tuh. Setan itu sangat benci pada orang yang senang siwa siwakan, ya. Siwak nawaitul istiyaqah sunnatan. Nah, bagusnya siwak itu arahnya itu kanan kiri. Tapi kalau sikat gigi secara kedokteran kan combine ya, begini karena untuk menghilangkan sela-sela gigi yang ada banyak makan. Nah, kalau di siwak yang pakai kayu arok itu sunahnya melebar ya kanan kiri. Tapi kalau yang sikat gigi dokter itu yang pakai pasta itu bagusnya ke atas bawah, ke atas bawah. Bagaimana Pak Ustadz, kalau gitu kombainkan saja. Ya. Antara kesehatan dengan syare syariat pasti akan se sehat gitu ya. Kalau sikat gigi pakainya begini, ke tengah atas ke bawah, ya. Kalau pakai pakai kayu arok ke kiri ke kan, ke kanan. Terus begini Pak, lidah pun itu harus dibersihkan. Maka di dalam Islam itu ada lidah itu kan, walaupun kita itu makan lidahnya nggak terlihat nggak ada makan. Coba kalau bapak dan ibu pagi-pagi pakai sendok, pakai sendok, julurkan lidah dikerok, tret, pasti nempel di situ sisa makanan. Coba praktek aja. Nah. Makanya sikat gigi itu kadang di di atas bulunya itu ada apa? Ada garis-garis begini. Itu tujuannya apa? Untuk menarik lidah. Menarik kotoran yang di lidah. Atau kalau memungkinkan, pakainya apa? Pakainya bulu-bulu sikat gigi tadi dijulurkan, disikat. Ya. Dan ternyata di antara yang bau mulut itu karena lidahnya jarang disikat itu. Nah ini ternyata banyak sekali ya kitab kuning ini mengkaji dari seluruh aspek kesehatan ya Dika, dikaji. Nah yang terakhir wasalatun bisiwakin nah ya wasalatun salat arisolat bisiwakin kalayan siwak eta afdolu lui utama lui afdol min sabaina tibatan tujuh puluh nauna solatan solatna bila siwakin kalayan tanpa si siwak. Nah ini ternyata diterangkan juga dalam syarah kitab ini ya. 70 rokaat tanpa siwak pahalanya kalah dari dua rakaat yang menggunakan si siwak. Maka ya kita boleh ya tadi subuh-subuh sudah sikat gigi sebelum subuh nanti sholatnya tinggal pakai ini saja. Nah, syareatan. Syariat Sareatan, ya nggak usah sampai ke dalam pakai nggak nah, usah, ya nanti namanya makruh juga ganggu orang, orang nah, 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 solatnya gitu, ya mau solat tuh begitu-begitu segala. Nah, itu syariatan saja karena si katanya tak tadi sebelum sebelum bapak wudhu ketika solat cuman begini, nah, itu aja karena gigi kita sudah ber, bersih, ya ingdal solatin setiap mau sol solat. Li khabari rawahul Humaidi karena ayat hadis yang diwet oleh Humaidi warok atani bisi wakin Abdulumin sab ina rokatan bila siwakin wakin wafiri wayatin rok atun bisi wakin tak dilu sab ina rokatan keterangan hadis yang lain solat satu rokaat itu membanding membandingi sab ina rokatan bigoi di si wak hadal hadis ala ria ziyadatifadli si siwak ala fadlil jamaah allati hiya bisab wa ishrin. ya tapi wala yadullu hadal hadis ala ziyadati fadli siwak ala fadlil jamaati jadi tetap tidak menambahkan untuk fadilah jamaah jamaah hiya bisab wa ishrina darajatan li annahu lam yattaqid al jazaa fi hima li anna darajatan wahidatan min al jamaah qad ta'dilu katsiran min sab'in jadi intina bahwa Sebelum kita berwudu sangat disunahkan kita itu bersiwak dulu. Ya, bersiwak itu bisa kita terjemahkan sekarang itu dua, sikat gigi dan pakai kayu ar, kayu arok. Ya, nah, sekarang juga ada pas sikatnya pakai apa? Pakai pakai sikat gigi, pastanya pakai siwak F kan ada. Nah, itu juga mengandung keset-keset gitu ya. Tapi begini, kalau dalam kita fikir, boleh bersiwak selain kayu arok itu pokoknya bihosabin ya bihosabin pakai kayu boleh tapi yang yang apa yang tidak berbahaya berbahaya atau tadi kulushain kasifin. sesuatu sesuatu yang sangat kasar tapi lembut seperti kain ini kan kasar ya nah, kalau ditempel ke gigi lem lembut artinya tidak menggak merusak gigi itu boleh menggunakan ya itu tata cara sebelum kita melaksanakan wudhu. Pak Ustadz bagaimana kalau kita wudhu di masjid ini kan tidak diperuntukkan untuk sesuatu tadi yang ada budahnya, yang ada busanya. Ya udah nggak usah ya. ya. Kalau kita pakai siwak yang itu mah aman kayu arok di tempat wudhu juga nggak masalah begini begini karena tidak ada tidak ada busanya itu. Tapi tetap membersihkannya pakai kayu a kayu arok. Demikian para sekalian jamaah subuh hafidhukumullah warahmatullahi Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan melalui kitab Muraqil Ubudiyah ini menjadi hazanah keilmuan buat kita dan mudah-mudahan bisa bekal kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawa itu selalu ikhlas lillahi taala amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh.